Iya, tengah tuh. Masih muda sih. Ini udah masih muda. Halo sih. Banget sih yang kotor. Pak, Pak. Ini Jin. Waalaikumsalam. Stik, Pak. Siapin aja yang punyanya tamu ya, jangan dulu ya. Sabar mengunduk ya. Dubesnya udah naik. Dubesnya yang itu bukan sih. Ya, mau... ya gimana? Ya, Pak Dirjen bisa jelaskan kedatangan Imam Besar Masjid Nabawi hari ini. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita baru saja menerima kedatangan atau kunjungan Imam Besar
Masjid Nabawi di Madinah, imam utama Masjid Nabawi, beliau imam umat Islam lah seluruh dunia saya kira ya. Beliau adalah Dr. Ahmad Ali Huzaifi. Beliau akan berkunjung di Indonesia selama beberapa hari. Insya Allah dari hari ini sampai tanggal 11. Beliau akan berkunjung ke beberapa tempat. Insya Allah akan diterima oleh Menteri Agama besok. Saya dengar juga insya Allah akan diterima di istana ya, mungkin oleh Pak Wapres. Sedang kita tunggu konfirmasinya, tapi kita sudah bersurat ke istana untuk beliau diterima. Pak Menteri Agama juga akan menerima besok insya Allah jam 2. Juga akan berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia, juga ke beberapa ormas, ke NU, ke Muhammadiyah, ke pesantren juga, ke Darun Najah, ke Dewan Dakwah juga. Jadi ini sebagai bentuk silaturahim dan kerjasama yang sangat erat antara pemerintah Indonesia tentunya dengan Saudi Arabia ya. Juga ada keterkaitan emosional pastinya sebagai imam Masjid Nabawi, ya masjid kedua umat Islam yang saya kira kita sama-sama hormati, kita sama-sama doakan agar kunjungan beliau ke sini insya Allah membawa manfaat, membawa barokah untuk Indonesia. Beliau akan menyampaikan juga ceramah insya Allah pada hari Jumat di Masjid Istiqlal, dan juga tentu akan berdiskusi dengan beberapa tokoh, beberapa ormas seperti ketika berkunjung ke MUI, berkunjung ke NU, ke Muhammadiyah, tentu juga dengan pemerintah seperti Pak Menteri Agama, dan mudah-mudahan juga bisa di istana nanti insya Allah. Sekali lagi, semoga kedatangan beliau membawa barokah. Di antaranya juga adalah kita tahu Indonesia tentu adalah negara bangsa yang sangat plural ya, yang sedang berjuang untuk mempromosikan Islam wasatiyah, Islam rahmatan lil alamin. Saya kira sama juga Saudi juga sekarang. Kita banyak kerjasama dengan pihak Saudi, dengan atas agama, dengan kedutaan untuk sama-sama fostering atau mempromosikan Islam yang damai, Islam yang toleran, Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, cukup? Oke, ya, terima kasih ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.